Oke, kita kedatangan itu new customer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Krostazo. Oke guys, pada video kali ini kita akan melanjutkan permainan kita Papa's Freezeria to go ya, atau hari kelima. Oke guys, kita langsung saja. Buat kalian yang menjalankan ibadah puasa, tetap bersabar hingga berbuka puasa ya. Oke. Siap. Oke, kita kedatangan itu new customer. Dan sekarang tersedia kue ulang tahun ya, birthday cake. Oke. Kita mulai. Oke. Ada pelanggan pertama ya. Dia minta ukurannya medium, blend menengah. Kue ulang tahun, sirup, strawberry, seseres, dan 3 ceri ya. Oke, kita hidangkan. Kue ulang tahun. Oke, ini sirup anggur, purple barbel ya. Oke. Kita tunggu customer kedua ya. Ah, itu. Oke. Tony diminta yang medium, blend di menengah, rasa kacang, coklat, es coklat, coklat lagi, Oreo kanan kiri dan satu ceri ya. Oke. Rasa kacang. Setelah itu coklat. Oke. Oke, bagi kalian yang belum menyaksikan video sebelumnya, sudah saya sematkan di atas ya, nanti disimak. Oke, customer ke satu sebentar lagi selesai ya, ngeblendnya. Oke, selesai. Setelah itu strawberry. Setelah itu Mrs. Setelah itu cherry. Oke. Hope namanya ya. Wih, perfect guys. Mantap sekali ya. Wah, itu sedikit lagi itu. Ini ada orang pula. Kita angkat dulu ya. Oke, langsung kita ke customer ketiga, Alan ya. Kita bisa lihat berapa kali orang tersebut memesan ya di toko kita dari bintangnya. Kalau Alan ini berarti sudah itu ya, sudah satu kali. Sekarang yang kedua kalinya. Ini Fudini namanya. Oke. Okay. Sudah pernah dua kali memesan ya. Ini medium, blueberry, anggur, es, Mrs. Sarah sama dua cherry dan satu pisang ya. Perisa kacang. Terus sirup pisang. Oke, kita siapin yang keempat dulu. Perisa blueberry. Blueberry. Setelah itu sirup purple ya. Oke, kita selesaikan pesanan customer kedua ya. Oke, setelah itu coklat. Setelah coklat kita letakkan cherry. Kalau berlebih seperti itu guys, poin kita bisa berkurang drastis. Coba kita lihat bersama-sama. What? 88% ya, banyak sekali kurangnya. Tapi tidak apa-apa lah ya, sekali-sekali. Oke, Mat, Pak Mat ya, Pak Rahmat nih, Pak Rahmat. Kita lihat dulu, takut berlebih nanti ya. Oke, pesan ketiga sudah selesai. Kita siapkan dulu coklat chips ya. Setelah itu, bagus. Setelah itu pisang. Iya, kok tertekan dua kali terus guys.
Waduh, 95 points. Masih bagus lah ya. Kita bikin yang 5 dulu nih. Oh, ada yang 6 juga. Customer terakhir ya, terbanyak. Ya, kalau setiap pelanggan terakhir tuh pasti marah-marah terus, guys. Saya tidak tahu alasan pastinya ya. Ya, Mat ini mau perasa kacang, setelah itu ice cream ya, ice cream vanilla. Oke, terus customer ke-6. Ini ada apa namanya ini ya, saya lupa juga. Terus sirup coklat. Oke, kita blend dulu, kita selesaikan pesanan customer ke-4. Itu ada Mrs. Ceres, Mrs. Pelangi, dan setelah itu ada cherry dan pisang. Oke, 99 points. Poin menunggunya kurang 3 poin ya. Oke, kita tunggu dahulu blendnya. Oke, pesanan kelima sudah selesai. Setelah itu coklat chips. Oh, sudah ya. Setelah itu kacang. Peanut ya, peanut. Terus ini. Oke, perfect guys. Mantap sekali. Setelah itu es putih kacang dan terakhir kita tambahkan cherry ya. Oke guys, perfect guys, mantap sekali. Oke, kita sudah tutup, hari kelima sudah selesai. Oke, kita dapat kuota pelayanan 98% ya. Oke guys, gimana sih komentar kalian tentang hari kelima ini ya, atau day 5, apakah menarik atau menyenangkan atau biasa saja? Oke, silahkan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar di bawah ya. Oke, jika kalian suka dengan video ini, tekan tombol like, dan jika kalian belum subscribe, subscribe dulu dan bagikan ke teman-teman kalian video ini ya, supaya teman-teman kalian juga bisa menyaksikan dan menonton video yang gameplay yang menarik ini. Bagi kalian yang belum mendownload aplikasi Papa Freezeria ya, game Papa Freezeria, kalian juga bisa mendownload di kolom deskripsi yang sudah saya sediakan, dan bisa mencoba memainkan game Papa Freezeria. Oke guys, sepertinya segitu saja dulu video kita pada kali ini ya, sesuai judul day 5 atau hari kelima, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.